Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang namanya sempat menghilang dari dunia sepak bola, kini telah kembali ke dalam lapangan hijau. Pemain berusia 22 tahun itu baru saja dilanda cedera yang membuat dirinya harus absen membela klubnya, Blackpool. Dalam pertandingan yang digelar Kamis dini hari, Elkan tidak langsung memperkuat tim senior, melainkan bermain bersama tim Blackpool U21. Dalam pertandingan tersebut, bek timnas Indonesia itu dipercaya main sejak menit awal saat klubnya berjumpa dengan Liverpool U21. Dengan postur tubuh yang tinggi menjulang, Elkan mampu bermain dengan baik hingga skor akhir di babak pertama 0-0. Memasuki babak kedua, Elkan Bagot digantikan dengan pemain debutan Blackpool U21, Takutua Guanzura. Dengan bermain selama 45 menit, nampaknya sudah cukup untuk pemain berusia 22 tahun itu usai kembali dari cederanya. Sementara itu, tim Elkan Bagot harus menerima kekalahan dari Liverpool U21 setelah melewati babak adu penalti.